Apa kabar teman-temanku sekalian? Kali ini gue lagi ya, what's up bro, balik dengan yang dimana game ini berputar-putar ya guys ya, berputar, tapi dia bikin seru-seruan aja. Itu kita harus menunggu dulu sesuatu yang sangat menyebalkan. Oke lah, sambil kita menunggu, kita akan mencari-cari dulu yang mana yang bisa menjadi mobil siap butuh ya, kita pilih-pilih dulu. Kayaknya bagusan pakai ini ya. Ini apa nih? Ini namanya mobil Mini Cooper ya. Mini Cooper tapi kayaknya kurang cocok ya. Kita ganti lagi deh. BMW lah. Tapi kayaknya lebih oke lagi kalau kita pakai Lamborghini. Udahlah, Lamborghini aja kita. Termutang ya. Oke guys, let's go. Kita ke view-nya sekali. Lagi kita akan masuk ke dalam level 15 ya guys ya, mantap di jiwa ya. Oleh karena itu buat kalian yang bergabung, subscribe aja dulu karena pastikan kalian mau ikut menjadi bagian dalam keseru-seruan kita, dan kita siap seru-seruan sekali. Nah, kita naik nih ke atas nih guys, naik ke atas. Iya, puter ke kiri. Iya, salah dikit, jalan dikit. Iya. Mundur, awas kena jurang. Kalau turun dari peti kemas bisa. Pelan-pelan aja guys. Nah, turun ke bawah. Seret. Oke guys, mundur guys, mundur dulu. Tantangannya ini enggak sulit ya. Tapi kalau sulit ya terserah sih. Mantap kan ini. Pelan aja pelan. Ini udah mulai nyasar nih. Gua mau kemana ya? Enggak bisa lewat gitu. Bingung kita guys. Oke guys, mundur dulu guys. Awas licin di jalur gue. Awas. Kalau licin bahaya kan, ada bahaya guys. Guys, kita coba mundur lagi ya. Maju juga enggak karu-karuan. Oke. Pelan-pelan. Karena semua pasti akan bisa dilewati ya guys ya. Tenang aja. Oke, kita siap untuk menabrak ya guys ya. Mantap di jiwa. Nabrak aja bangga bener. Oke guys, kita coba ini sisi terbaik ya guys ya. Pokoknya kita ubah-ubah aja sisi-sisi yang mana yang kira-kira bisa untuk dijadikan sisi-sisi yang the best gitu. Tata the best pokoknya gitu guys. Gua demen nih guys. Kita maju lagi. Oh, jadi sebenarnya ini kita tinggal lewatin gajurukan aja bro. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh tadi. Tapi emang disuruhnya buat jauh-jauh ya udah nggak apa-apa guys. Oke. Akhirnya lolos. Sekarang level 15 udah lolos. Sekarang kita mau lulus lagi ke level selanjutnya ya. Guys, pelan-pelan aja. Selon. Mulai keretakan jalan raya ini. Oke guys, ini agak sempit ya. Mobil agak ribet ini ya guys. Oke guys, pelan-pelan aja, pelan-pelan sekali. Dia akan diajarin bagaimana caranya memarkir dan caranya untuk berbelok ya guys ya. Jadi sampai kapan, sampai selesai, sampai dia jago gitu guys ya. Soalnya Paman Sam bilang kalau kita nggak jago-jago kita mesti belajar seribu jurus jadi guys. Mantap ya. Paman Sam masih kerja sama dia. Jadi guys ya, mantap juga. Oke guys, besok belok. Nih mau tabrakin apa? Sabar bos, sabar. Kita mundur dulu dong, mundur. Jangan sampai salah. Nah, salah itu bahaya. Guys, mundur guys.
sudah belok ke kiri. Celahnya dikit banget. Oke guys, dikit lagi lu gila. Hampir kena kita. Mantap tapi ya. Tinggal belok ke kiri aja nih gue. Terus aja maju terus pantang mundur sebelum guys maju lagi ya, akhirnya mati sekui. sabar jangan buru-buru diamuk ya, karena yang ngamuk biasanya nggak beres guys. Oke guys, kita mulai ya, the 5 4 3 2 1 let's go. Mantap guys, kita siap-siap aja nih guys, maju dikit mundur kebanyakan guys, siap-siap bersedia siap mulai skui. Oke guys, jalan lagi jalan guys, tapi yang enggak salah jalan ini ya, kita digonggongin dulu biar jalannya cepat keluar ya, siap. Oke mah di dia. Oke guys, siap-siap guys, jalannya juga harus terstruktur guys, mantap nih, belok pun jago ya. Siap di jiwa bor. Oke guys, siap borong terus bor. Siap memborong jalan raya bos. Jadi nanti kita akan bikin dua seri. Kenapa ini dua seri yang paling menegangkan dan akhirnya kita sudah bisa lolos di sini. Siap ya, kita akan rubet jalan lagi guys. Pastikan kalian benar-benar klik tombol subscribe dan kita kenapa harus continue, artinya itu kita memulai lagi skui. Nah, itu nggak ada habisnya guys, nggak ada habisnya. Jadi jangan ada yang berpikir udah habis gitu, enggak guys. Makanan aja yang udah habis, kalau kita mau nambah ada lagi gitu kan guys. Guys mantap guys, siap aja siap. Maksudnya boleh. Oke guys, siap nih. Ini palangnya ada dua ya guys ya, 2x2. Siap-siap aja kita jalan ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan bos, pelan-pelan, jangan gegabah karena bahaya juga, makan gabah gak enak soalnya. Oke, siap-siap aja kita, siap-siap bersedia mulai skui. Wuih gila, kayak lagi ngeprank itu ya. Kita siap-siap untuk berangkat lagi guys, sudah mulai nggak aman karena di tengah-tengahnya kayak Pulau Jawa gitu guys ya. Kenapa bisa gitu ya, saya nggak tahu juga. Pokoknya pelan-pelan aja lah kita lah, jangan terlalu cepet-cepet guys karena bahaya ini guys. Wih mantap bos, akhirnya kita lolos lagi guys ya. Kita bikin dua part nih, bakal senang banget ini, senang banget ini menjalankan ini guys. Nah ini adalah bagian dari hobi guys ya, seru banget. Siap untuk next kui, mantap. Next kui apaan lo, next kui skui itu adalah ini ya, saudaranya Nestle gitu. Terus ditambah biskuit jadi next kui. Oke, mantap guys. Oke, siap-siap aja, siap-siap buat jalan jadi pemenang. Oke, mantap bos, ini di Los Santos nih. Ini kita jadi bisa ngelawan arus guys di sini guys nih, nggak perlu jauh-jauh lewat kepala. Oh ini perlu apa? Sebenarnya nggak perlu tau. Bisa yuk kita ngelawan arus guys. Kalian bisa tahu kan kenapa orang harus ngelawan arus? Karena kalau dia ngelawan arus berapa guys? Mantap Orendo, let's go. Kita siap-siap belok ke kanan nih guys. Belok ke kanan. Pastikan kalian benar-benar memperhatikan belok kanan ini. Karena belok kanan ini benar-benar berbahaya guys. Kalau kita nggak ngerti. Guys. Langsung mantap bos, mantap dia meninggal bos. Jasadnya tidak ditemukan lagi bos, sering aja rempet itu kayaknya. Sabar aja bos, siap-siap kita bersedia, siap akan mulai. Siap guys, tuh kan udah gue bilang juga apa kan, kita langsung bisa tuh guys. Tapi kita harus agak ramping guys di sini guys, biar kata kita menotong jalan lebih enak. Tapi harus agak ramping ya, kenapa? Karena kita semakin ramping semakin bagus bos. Udah mau lolos nih, udah mau lolos. Iya, nempel-nempel dikit nggak apa-apa lah. Nah, siap-siap guys, kita belok lagi dikit. Iya, maju dikit, maju banyak juga nggak apa-apa sih. Oke guys,
Jadi kita siap-siap dulu nih guys. Ini sih gokil guys. Tuh kan langsung menang jadinya guys. Udah aku bilang ini makhluk planet ini sangat mantap ini dalam mengendalikan ini ya negara api ya. Mantap pokoknya. Kalau dibilangin tuh kita nih paling dahsyat lah pokoknya. The best ya. Kalian gak usah pusing karena apa? Makhluk the best ini sudah ada sejak dahulu kala ya. Kita udah mulai lagi nih guys ya. Skuy, pokoknya kita mulai aja belok ke kiri, pelan-pelan. Siap-siap. Sebenarnya nih Lamborghini lebih gede loh guys. Lebih gede ini. Bodinya tapi karena kita ngelihatnya dari sisi atas, ini jadi kelihatan kecil gitu guys ya. Sebenarnya besar ini bodinya. Cuman pendek aja gitu, pantat aja dia. Oke guys, siap-siap aja dulu. Siap-siap bos. Kita nggak usah gabah, nggak usah gabah. Siap-siap guys ya. Aku ada satu level yang aku udah mainin. Itu di level 25, klasik ya modelnya. Terus sampai hari ini belum bisa tembus tuh, karena bingung juga guys. Kita guys. Iya makanya guys, aku bilang guys, itu nggak bisa gampang gitu guys. Apalagi kameranya udah gitu. Akhirnya nggak bisa dia guys. Pelan-pelan guys, kita akan lewat dengan bersama-sama dengan mata tertutup dan mata terbuka. Akhirnya menang. Gua demen nih gaya lu nih. Gua demen nih, mantap kan? Ke level berikutnya sekuy. Kita jadi ini mantap juga. Iya, itu dia yang sangat disukai dan dinanti-nantikan ya. Mantap. Ya, ini dia nih guys. Ini yang aku bilang ini guys. Tuh, sebenarnya ini gampang gitu guys ya, gampang. Gampang sebenarnya, cuman gimana guys ya? Kita ngelihat ini kayaknya jebakan ini. Jebakan tikus sama dibakar tikus sama hubungannya bahwa oke guys, kita continue lagi ya guys. Gue jadi saya pakai beberapa mobil yang mungkin mobilnya bisa dipakai untuk dalam jangka panjang ya guys ya. Tapi ternyata jangka pendek aja gagal gitu loh guys. Kita siap-siap nih guys. Wih, gila tembus gua akhirnya nih, mantap kan. Tembus dari yang namanya sebuah pertarungan antara makhluk planet dan alien. Mantap guys. Nah, siap-siap nih guys, kameranya kayak goyang-goyang gitu ya, kenapa ya kameranya ini minta gagal ini namanya. Minta digagalin bos. Yes, kita sabar dulu bosku, kita sabar aja. Nah, sabar aja guys. That's good. Siap-siap aja dulu guys, karena gua demen juga nih jadinya ngeliat kayak begini. Kenapa? Karena bingung gitu guys, nggak bisa dia apa. Oke, siap pak bos, kita jalan-jalan dulu pak bos menggunakan mobil Lamborghini guys ya. Nah, sekarang lah saatnya kita mundur lagi ya, keserimpet lagi ya. Wadidaw, buluh mantap. Nah, siap-siap lagi guys, siap-siap naik nih guys, naik ke puncak gunung nih. Mantap guys, siap naik ya ya ya, crash lagi guys ya, anda beruntung pak. sabar pak. Kita pelan-pelan, dan setelah fail ini kita harus ngulangin lagi sekali karena nggak ada artinya kalau kita guys. Nah, siap-siap aja dulu guys, kita siap-siap, semoga aja kan bisa gagal guys ya. Bisa gagal real, gua jadi ngeri nih. Jadi kita siap-siap guys, siap-siap nabrak dulu guys ya. Siap, bersedia, mulai semua. Mantap bos, siap-siap bos, gagal lagi bos, hebat kau ini ya. Kau sekolah di mana kau? Sekolah di ini, aku waktu itu dulu sekolahnya di sekolahnya di Pluto gitu kan. Anda pasti nggak tahu juga ya kan, tapi cuma aja kita kasih tahu ya. Jangan jadi berantem dengan nama makhluk-makhluk alien kan. Anaknya
RJ Buyung Fuyu guys, dari sononya. Bikin gue ketawa aja nih. Oke guys, siap-siap guys, naik lagi guys kita guys. Nah, kita kalau misalnya udah pastikan selalu begini guys ya. Ini pastikan meninggal nih guys ya. Ini jasadnya udah dikubur apa ya. Kita pelan-pelan aja guys. Emang kadang-kadang suka gitu loh. Dia kalau di jalan ternyata keserimpet sama batu guys. Akhirnya apa? Jatuh guys. Nah, setelah ini kita pelan-pelan aja. Ini anggap aja nih separatornya busway. Ya, kalau Anda tahu ya. Nah, kalau seandainya Anda nggak tahu separator busway, Anda datanglah ke Jakarta guys ya. Mantap pokoknya guys. Itu pasti ada itu. Mirip ini, mirip semua. Kita bukan ngada-ngada guys, karena ini semua adalah kemiripan di antara planet dengan bumi guys ya. Jadi planet bumi. Mantap bos. Oke guys, siap-siap guys ya. Mantap. Oke. Kita pelan-pelan aja guys. Tinggal belok ke kanan guys. Sebenarnya ini tinggal naik aja gitu loh. Enggak ada susahnya guys ya. Tapi karena kita yang bikin susah ini jadinya beneran susah gitu guys ya. Bingung. Mana kita guys. Emang program hidup kurang guys. Kehidupan tuh harus digituin. Makanya biar aku nggak jadi bingung ya kan belajarnya, kita harus nge-review dan flashback ke dunia masa lalu ya, bisa. Masa lalu mantap bos. Ini masa lalu ini sangat mantap sekali ya, sehingga kita harus mengulanginya dan harus mereviewnya. Kenapa kita tadi bisa lewat, sekarang nggak bisa gitu, bingung ya kan. Nah, kita harus coba dulu nih guys. Ini setirannya bulat ya padahal ya. Bukan yang setiran segitiga dan ini ya guys. Dan lingkaran ini ya guys, dan lingkaran bola salju. Bukan. Tapi ini benar-benar masih bulat ya guys ya. Tenang aja, aman ya, aman. Aman dikonsumsi untuk anak-anak, dewasa dan juga orang tua ya guys. Mantap guys. Pelan aja kita. Guys, kita siap-siap lagi guys. Karena kita ini adalah makhluk-makhluk planet idaman ya guys ya, jadi harus pelan-pelan dan harus membawanya dengan sehati-hatian. Oke, siap-siap guys, kita waduh palangnya bos ditabrak bos. Oke, pelan-pelan aja kita siap-siap lagi skuy. Emang gue demen juga nih emang nabrak-nabrakin separator mulu nih. Kalau di mobil beneran ini kita bisa bahaya ini guys ya. Bisa ngeri guys. Bisa ngeri abis ini. Oke, siap-siap guys. Hati-hati ntar kita kena racun nih, bahaya ya. Di sini ada yang jual racun. Bukan jual racun nih. Ini namanya ngasih racun namanya guys ya. Ngeri guys. Oke. Kita pelan-pelan dulu guys. Kita pelan-pelan, siap-siap, ancang-ancang guys, jangan lupa ya, ancang-ancang ini diperlukan ya. Kita lihat dulu pelan-pelan ya, perubahan dan pergerakannya masih cukup signifikan di sini, yakni perubahan dan pergerakan di antara separator dengan gajrukan ya guys. Gajrukan ini salah satu masa lalu kita ya guys. Jadi teman masa lalu kita ini adalah salah satunya Om Yuda. Om Yuda ini adalah om yang siap meninggal ya guys ya. Jadi dia dulu akhirnya bener guys, patah tulang ya. Bener meninggal apa patah tulang? Patah tulang pak. Ya jadi dia waktu itu tuh patah tulang gara-gara dia kena gajrukan guys. Setelah kena gajrukan dia patah tulang, kemudian dengan konon katanya akhirnya meninggal gitu guys ya. Kesian juga dia. Makanya hati-hati aja kita kalau kena gajrukan, kita jangan sengaja ya. Lebih baik kita apa? Tiarap kita. Ah, gimana caranya tiara gitu ya? Emang Anda kura-kura apa kuya-kuya apa? Ya kan kita kan cahau ya, jadi ada kata-kata uya-kuyanya gitu ya. Kuya-kuya ya kan, mantap, mantap di jiwa ya. Oke, kita pelan-pelan bos, tap to continue game. Siap, siap di jiwa bos. Oke, pelan-pelan aja bos, kita siap-siap dulu bos. Kita siap-siap lagi bos.
kita siap-siap lagi untuk renewal game, karena ini adalah sebuah tayangan masa lalu yang memang kalian suka gitu guys. Nah, suka juga enggak apa-apa, disuka-suka aja. Karena ini kan kesukaannya Outim gitu guys. Yakni apa? Mengulang setiap kejadian-kejadian yang telah Bang, lihat kayak gitu. Karena apa? Adalah no collab collaban. Gila ya sih. Kita mau beli mobil dulu dan mobil berjalan sekarang. Tapi yang kita jual sebelumnya, pokoknya ada aja lah. Kalau sekarang ini. Oh no. Mantap bos, pokoknya gitulah. Sama nih kayak dia juga nih guys, kayak mau terbang juga ini dia nih, lihat nih. Mantap bos, kalau dia terbang ke bawah nih saya udahan gitu. Dia nggak terbang ya. Pelan-pelan aja bos, pelan-pelan kita bawahnya. Nah, pelan-pelan guys. Nah, pelan-pelan dulu. Nah, maka kalau kita udah pelan-pelanan, kita akan bisa lolos dengan mudah. Lolos lah mudah bos, jangan lolos dengan sogokan, karena lolos dengan sogokan dengan dan dengan mudah itu beda bos. Mudah itu artinya kita tahu bagaimana jalan celah menuju ke sana, tapi kalau dengan lolos dengan sogokan kita beli koin ya di sini guys. Di sini sebenarnya bisa ya, kita beli koin ya, 1000 koin ini sama dengan sekitar 150.000 ya guys ya. Tapi happy juga kalau lolos ya. Kalau lulus lebih bagus daripada lolos. Dari zaman Bahlah, dari zaman ayah, kakanda, kekasih, Pluto ya. Mantap pokoknya bos. Itu dia, mantap pokoknya. Siap-siap aja nih. Kita siap-siap untuk jadi seorang pemenang dan juara yang sesungguhnya. Wede, mantap bos. Akhirnya kita nabrak lagi dikit doang guys. Ya pelan aja. Dengan pastikan kita menjadi manusia yang benar-benar punya mahar gitu. Mahar apa artinya? Mahar itu maha karya. Mantap guys. Nah, pelan-pelan bos, karena yang membuat semua itu terjadi adalah kesungguhan dan juga kerja keras pastinya bos. Oke, siap-siap guys. Kesungguhan dan kerja keras itu sama ya kayaknya. Ya kayaknya guys, kayaknya kalau yang kalian tahu adalah sebuah hal yang bagus seperti yang tadi saya sebutkan, kalian bisa komen di bawah ini guys ya. Mantap pokoknya bos. Oke, siap bos, kita siap-siap mundur lagi karena kita sudah meninggal gitu ya, reinstate namanya. Oke guys, mantap bos. Nah, siap-siap guys ya, siap-siap untuk renewal lagi karena kita sudah memastikan dan sudah memantaskan diri sebagai seorang makhluk yang benar-benar suka dengan petualangan hidup. Mantap guys, siap-siap guys, siap-siap bersedia mulai skuit. Kita jalan lagi guys, belok kanan nih, tapi pelan-pelan aja, lecet nanti tinggal dibaret-baretin lagi guys ya. Itu ada apaan sih tuh? Itu peti kemasnya kayak ini ya, karantina orang ya. Mantap ya, tapi kayaknya sering saya karena itu adalah sebuah kejadian yang dimana dia sudah menjadi hal yang tidak biasa ya guys ya, sudah menjadi hal yang biasa bos, hal yang biasa kita lihat ya. Nah, itulah dia, tepat di hatinya, asik, tepatlah dia untuk selamanya. Mantap bos,
kita siap-siap dulu nih guys, maju guys. Ayo. Aduh. Nih, sengaja apa ini? Enggak sih, enggak sengaja. Cuma niat gitu ya. sengaja atau niat sama aja itu anda ini, sama aja anda ini seperti makhluk planet yang pada umumnya bos. Oke, kita udah reinstate ya guys, reinstate itu artinya kita mengulang kembali masa lalu yang siap-siap bersedia mulai sekuy. Kita mulai untuk maju lagi guys ya, maju mundur cantik bro. Oke guys, kita maju lagi guys, reinstate. Kita pelan-pelan aja bos, kalau kita buru-buru ngeri guys. Kadang-kadang kita kayak ini ya, kayak kesetanan juga ya kadang-kadang. Jadi makanya jangan mulai jadi kayak kesetanan itu, jangan ya guys ya. Karena jadi kesetanan bahaya guys, nanti bisa kesurupan dia. Nah, teman saya banyak gitu ya, akhirnya kesurupan ya. Mainin beginian aja jadi kesurupan ini. Nah, kita coba dulu guys, kita coba dulu untuk jangan sampai mati guys ya, karena bahaya. Mati mulu kan jadi jelek reputasi kita ya. Karena apa? Kita kan makhluk planet Pluto yang sudah terpelajar dan sudah sangat mempelajari bagaimana maju mundur ya guys ya. Maju mundur di planet aja dipelajari, mantap kan? Itu namanya adalah sebuah prestasi. Tapi sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tuh unpredictable guys. Kaya bos, udah kaya tukang sapi bos. Hebat banget emangnya guys ya. Saya greget juga emang guys. Namanya juga hidup ya. Kita kan pasti harus mengalami namanya jatuh bangun guys ya. Ya ini dia jatuh bangun hidup ini guys ya. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita jatuh bangun, jangan jadi jatuh bangun aku. Dangdutan nih kita nih. Nah kita jangan sampai reinstate lagi karena kita sudah mempelajari banyak hal di sini. Salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana menjadi orang-orang terpelajar di Pluto ya guys ya. Mantap. Kita coba lagi guys. Ya gila guys, ini sih mantap guys ya. Oke guys, jadi terpelajar, termutakhir, dan terhebat guys ya. Guys, hebat juga dia. Kenapa? Dia mampu menghabiskan waktu dengan sangat banyak di dalam mobil. Wih, gokil guys. Dalam mobil menghabiskan waktu guys 40 menit bos. Gimana ini coba guys? Gak ada ini yang bisa mengalahkan planet of Pluto ini guys. Makanya kalian masih banyak belajar dari of Pluto, of planet guys. Of Pluto on planet. Mantap itu guys. Oke guys, kita mundur dulu dikit. Ya, kita bikin modenya jadi mode yang berbeda ini. Kayaknya aku akan bikin ini di sini biar bagus ya. Jadi warna biru aja apa? Soalnya tema warna biru itu paling banyak dicari orang ternyata ya, tema biru ya. Itu kayak tema di atas awan-awan, terbang ya, melalang buana ya kan, melintang di atas angin dan udara. Mantap bos. Oke, pelan-pelan aja kita. Oke, siap bos, kita jalan lagi bos. Karena kita sudah meninggal ya kan, jadi gak bisa ini ya guys ya. Jadi gak bisa ini, gak bisa itu, jadinya apa? Reinstate bro. Harus reinstate ya. Oke, kita siap-siap bos. Untuk bos. Jadi kita siap-siap lagi reinstate. Awas bos, lu main potong-potong jalan aja lu. Nah. Kita siap-siap aja bos. Kita siap-siap. Wih, tembus guys. Kita belok-belok dikit aja, belok-belok dikit. Karena kalau mau jadi orang jago ya, mau jadi orang jago nih guys ya, idenya cuma satu guys ya, jangan berlaku seperti so jago guys. Maka nanti bisa jadi jago kalau dia tetap berproses. Mantap bos, quote dari presidennya Ultim. Jadi itulah dia, meskipun kita kadang-kadang juga suka so jago juga sih. Itulah dia ya, namanya juga presidennya Pluto ya guys ya. Bisa aja gitu loh, dia bicara bisa gitu guys ya, tapi dia melakukan kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak guys. Oke,
penting kita tetap bertanding, berjuang, dan juga berbicara. Ya, jangan lupa berbicara, guys. Jadi buat kalian-kalian yang mau komen di bawah ya, komen aja guys. Yang terakhirkan komentarnya itu karena udah otomatis guys, gak ada lagi kan, gak ada yang interaksi yang aneh-aneh sih. Karena banyak interaksi yang aneh-aneh, pasti nanti YouTube akan buka seluruh komentar kita guys ya. Tapi kalau gak ada yang aneh-aneh guys ya, itu bingung saya. Gak ada yang komentar yang aneh-aneh ya kan? Jadi psikis dan psikologis si video ini ditutup otomatis guys. Psikis dan psikologis tuh, mantap kan. Ya. Siap-siap aja guys. Biar kita dapat nilai-nilai kebaikan di sini guys ya. Wadidaw, kebaikan dari mana? Kebaikan dari Allah. Kebaikan hasil nilai mata air pegunungan. Minum Ultimate Water. Karena Ultimate Water sudah dari sananya teruji klinis dan juga kronis. Terus kita mesti banyak-banyak belajar nih guys. Jadi tukang air gitu. Kayak dulu guys, Antaqua Water. Mantap itu. Antaqua Water itu bisnisnya pakai ini loh, kan pakai selang galon dulu guys awal. Ya sekarang udah pakai yang namanya hidroponik. Apaan tuh hidroponik? Tanaman itu. Enggak, hidroponiknya ini mengalirkan tanah beserta airnya dari tanaman sehingga menciptakan bulir-bulir air yang memang sangat-sangat mantap untuk diserap oleh banyak kalangan masyarakat luas guys ya. Jadi ini adalah sebuah gaya baru yang dimana manusia itu wajib untuk dilakukan. Mantap guys, wajib untuk dilakukan. Jadi itu udah aku kerjain semenjak lama guys ya. Udah aku kerjain, bukan maksudnya orang-orang sudah kerjain, aku sebagai pembicaranya guys ya, pembicara. Karena kita harus jadi pembicara guys, di balik setiap kehidupan terus ada yang membicarakan. Enggak dibicarakan enggak viral-viral itu. Mantap makanya guys. Jadi, ya. Dan ini adalah sebuah nilai-nilai keajaiban yang dimana kita kalau mau naik guys, iya harus joget-joget gitu dulu guys. Akhirnya mati lagi guys, jadi biru-biru gitu ya. Woi, baru pertama kalinya Lamborghini bisa naik bos. Mantap bos. Udah siap-siap bos. Udah siap-siap naik dari pegunungan. Karena dari alamnya sudah ada guys ya. Sudah ada yang memastikan bahwa planet of Pluto sangat bisa dipastikan sebagai planet yang sangat kaya akan ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai budi dan daya guys ya. Budidaya bilang aja gitu, budi dan daya lagi. Coba spoy, coba dulu guys, karena hidup itu tidak pernah berhenti untuk mencoba, baru dia bisa berhasil guys. Kalau dia lagi mencoba aja udah gagal gitu ya. Nah itu agak-agak bingung saya guys, bagaimana dia bisa berhasil. Karena Thomas Alva Edison ya guys ya, dia menemukan bola lampu ya kan, dan bola lampu tersebut sampai bisa dijual itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat amat lama ya guys ya. Dan itu pun juga nggak langsung banyak yang beli guys ya. Kenapa? Banyak orang juga yang nggak peduli gitu guys ya sama lampu guys ya. Terus ngomong-ngomong, apa hubungannya dengan mobil? Ya ini ada hubungannya guys. Tadi kan kita akan bikin mode warna biru guys ya, karena mode warna biru akan sebagus yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, ini akan kita jalankan. Mantap guys. Jadi pastikan kalian belum ini udah dukung channel Audi, klik tombol subscribe guys ya. Mantap pokoknya guys. Karena kita beberapa hari ke depan kita bisa nggak upload video ini guys ya. Jadi pastikan kalian nonton seluruh video Kecahuya Kehidupan Kecahuya Kehidupan masih tetap mengupload guys. Sebenarnya ini beberapa hari ke depan kita ada beberapa pekerjaan yang sangat luar biasa guys ya. Tentunya sangat luar biasanya kita belum bisa menyebutkannya dengan kalimat-kalimat yang terbuka gitu. Jadi kita tekan tutup aja. Ya bukan mata tertutup tapi kalimat tertutup guys. Mantap bos. Nah, jadi kita lanjut aja guys. Lanjut kuy. Terus kuy. Karena melanjutkan masa-masa berat itu sebenarnya gak gampang guys. Sejujurnya guys ya.
Tapi saya udah biasa sih, udah biasa di masa-masa yang berat, kelam, dan biasa gitu. Jadi untuk kita bangkit daripadanya, ya kan, kita memastikan outim semakin banyak dulu, guys. Karena kalau outimnya banyak, maka anggota-anggota outim ini akan membantu untuk bagaimana dia bisa menduplikasikan otak-otaknya menjadi otak-otak yang benar-benar bisa dimakan dengan baik. Mantap pokoknya, bos. gila guys, di atas kegilaan, segala kegilaannya, mantap. Aduh, tapi masih ada loh, saya bingung juga guys, masih ada bocil-bocil yang suka nonton video Opa Cahau yang di depan ini sih, siapa ya, mungkin karena gak lucu gitu ya, tapi kesian ya, udah nonton aja lah. Nah, tapi kita kan tujuannya baik guys ya, buat menghibur gitu guys ya, masyarakat-masyarakat yang galau, yang gabut gitu ya, gak jelas ya, udah nonton aja channel Cahau yang di depan ya, biar greget gitu hidupnya guys, karena ini tanda tanya tanda seru gitu guys ya. Tanda-tanda akan seru ini, mantap bos. Kita akan terus berinovasi bagaimana gitu guys ya, bagaimana kita bisa untuk semakin berjaya gitu guys ya, di tengah after new normal, mantap bos. Itu sebenarnya saya mau ngomong itu dari tadi gitu ya guys ya. Heran bos, kenapa nggak nyangkut-nyangkut gitu ya kepala misalnya. Karena biasa guys, kita nggak pernah ke pohon, jadi lupa gitu guys. Biasanya kita diemnya di atas pohon, jadi udah lama nggak pernah di atas pohon, jadi lupa dia. Udah aja bos, lupa. Nah, pelan-pelan dulu bos. Biasanya soalnya sekarang ini kita banyak yang di daratan guys, jadi kita lupa guys, lupa dengan darat, dengan lautan ya. Bisa begitu apa? Bisa lah bos, namanya juga daratan dan lautan kan terpisah dengan air ya guys ya. Ya, kita siap-siap nih bos, kita siap-siap dulu, karena semakin kita siap, semakin kita jago. Saya paling senang ketika lihat para outim-outim ini bergerak ya guys ya, hidupnya bergerak ke belakang, mantap pokoknya. Kenapa? Karena ke belakang itu memunculkan ide-ide refresh back dalam hidup. Kalau misalkan dia cuma bergerak ke depan doang, itu saya udah biasa lihat guys. Para outim-outim saya ini udah biasa melakukan itu guys ya. Tapi yang bergerak ke belakang ini saya jarang lihat guys. Kenapa harus bergerak ke belakang? Karena dia harus refresh back dengan apa yang sudah diperbuatnya sebelum hidup dan sesudah akan meninggal guys ya. Sesudah akan meninggal, mantap bos. Makanya out of the box rata-rata guys. Rata-rata outim ini out of the box. Jadi orang-orang yang memikirkan kita tadinya adalah ya boleh dibilang hansip, security ya kan, sekuritas, terus bergerak terus dari yang dulunya hansip, security, tiba-tiba jadi pedagang, jadi pebisnis gitu guys ya. Yang lebih mantap lagi guys, dia bukan cuma jadi pedagang guys ya, bisa jadi apa dia? Dia bisa menjadi seorang manusia yang di luar paradigma orang lain guys, yakni adalah apa? Yakni dia bisa menjadi seorang pemimpin negara guys ya. Mantap kan? Contohnya lihat aja Om Joko guys. Om Joko itu dimulai dari mana? Dari masyarakat pedagang guys, UKM. Sekarang bisa jadi besar dan bahkan menjadi pemimpin di Indonesia. Jadi kita nggak pernah bisa ngejudge sesuatu dari kecil guys ya. Nah makanya kayak mobil ini juga, dia dari besar malah jadi kecil. Kenapa? Karena yang bawa juga masih springa-springa gitu guys. Jadi mohon dimaklumin aja guys ya. Karena kita ini kan manusia biasa guys ya. Kita manusia biasa yang dimana masih sering melakukan kesalahan guys. Jadi masing-masing kita saling maklumi aja guys ya. Oke, pelan-pelan aja bos. Semakin Anda mendukung channel ini dengan share ke teman-teman Anda, maka channel ini makin semakin banyak untuk memberikan hal-hal yang baru buat Anda juga. Oke guys ya, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian gak bisa ketawa, kalian bisa paksa bikin video ketawa, dan kalian bisa undang teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, orang tua kalian menonton video seperti ini, biar sama-sama bisa ngetawa. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, kalau kalian bisa ketawa, minta kasih untuk cari ya di depan. Peace, bye-bye. Sekolah selama ini.